Halo Saman ya, selamat datang di trading harian pada hari ini. Hari ini saya stagnan ya, tapi ada loss sedikit 300-an rupiah. Asset value 3,5 juta. Hari ini OBNB stagnan di 234 rupiah. 234. Wow, G Samsu ya, tapi ini bukan merek G Samsu, tapi ini hanya pengucapannya 234. Untuk MACD-nya sih sekarang udah nggak bagus ya, udah tembus ke bawah, dead cross. Jadi kita lihat nanti hari Jumat bakal kayak gimana. Biasanya kalau hari Jumat sih saham-saham pasti pada minus karena pada take profit ya. Apakah hal yang sama akan terjadi dengan OBMD? Nanti kita akan lihat. Tapi saya masih pesimis, maksudnya optimis ya, dengan saham OBMD. Lagi menunggu laporan keuangannya yang kuartal kedua, masih belum. Jadi kita tunggu aja. Jadi kita aja untuk hari ini teman-teman. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.